padanya. Sayang seribu sayang, pertemuanku itu hanya dalam mimpi di dalam tidurku. Aku kini mencari seorang penyamun, bukan penyamun harta bermata yang indah, penyamun hatiku yang sampai kini akan tetap ku cari walau di mana. Ibu tiri,
berbelanja, jangan adi lekas marah. Bila benar katamu itu, coba kenalkan padanya, agar jangan ku curiga bila abang pergi sendiri. Marilah mari kita berangkat ke rumah ibu tiri kita. Marilah mari kita berangkat ke rumah ibu tiri kita. Rupanya kau salah sangka, minggu lalu ku mengantarkan ibu tiriku berbelanja, jangan adi lekas marah. Bila benar katamu itu, coba kenalkan padanya, agar jangan ku curiga bila abang pergi sendiri. Marilah mari kita berangkat ke rumah ibu diri kita. Marilah mari kita berangkat ke rumah ibu diri kita.
kesana ya. Marilah dek berjoget melantai bersama, daripada melamun yang tiada menentu, menambah mesra perkenalan kita. Bila satu hati malam suntuk pun jadi, marilah bang berjoget melantai bersama, daripada melamun yang tiada menentu, menambah mesra perkenalan kita. Bila satu hati malam suntuk pun jadi. Kau selincah ini, pinggulmu bergoyang menambah birahi. Jangan kau biarkan, tunggu apa lagi? Bila bang suka, ayah ibu menunggu. Marilah dek berjoget melantai bersama, daripada melamun yang tiada menentu, menambah mesra perkenalan kita. Bila satu hati malam suntuk pun jadi, asal
asal sederhana, pasti ku kembali ke kampung halaman, akan mencari istri yang setia. Baiklah ku pergi berkelana, mencari nafkah di negeri orang. Daripada diriku jadi pengangguran, ingin punya pacar tiada yang mau. Pada suatu ketika dapat langganan baru, pada suatu ketika dapat langganan baru. Seorang janda, janda muda, seorang janda, janda muda. Setiap hari aku datang padanya.
Setiap hari aku datang padanya mengirim koran pada si janda. Anehnya, anehnya si janda meminta supaya aku sering ke rumahnya. Malu, oh malu, ku merasa malu karena olah si janda muda. Tetapi Tuhan Rabbul Izzati telah menghendaki ia menjadi istri. Istriku tersayang sampai kini, istriku tersayang sampai kini. Setiap hari aku datang padanya mengirim koran pada si janda. Anehnya, anehnya si janda meminta supaya aku sering ke rumahnya. Malu, oh malu, ku merasa malu karena olah si janda muda. Tetapi Tuhan Rabbul Izzati telah menghendaki ia menjadi istri.